welcome back to YouTube channel Arsika Design, channel yang akan mengupas tuntas dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Rizka. Di video kali ini kita akan membahas requestan dari klien kami yang bernama Bapak Tito, asal Karanganyar, dengan luas ukuran tanah 14x19,2 meter, dengan kebutuhan ruangnya antara lain 3 ruang tidur, 3 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, ruang ART, area cuci jemur, taman, teras, carport, dan garasi sepeda. Dengan perkiraan biaya bangunan tersebut, kami gunakan harga satuan wilayah Jabodetabek dan tentunya masih di harga luar biaya furnitur ya guys. Oke, kita simak lanjut. Ini dia video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya kita masuki tahap skematik dena. Kita bagi menjadi dua bagian. Pada bagian depan terdapat taman, carport, ruang tidur utama, garasi sepeda, satu toilet, dan ruang tamu. Kita beralih ke bagian belakang yang terdapat dua ruang tidur, ruang keluarga, ruang makan, taman, teras, dapur, ruang ART, dua toilet, dan area cuci jemur. Selamat menyaksikan. Halo guys, sebelum kita masuk ke 3D animasi, boleh dong kita minta like, komen, dan subscribe-nya. Dan tentunya jangan lupa follow semua akun sosial media kami juga ya. Selamat menyaksikan. Desain rumah satu lantai kali ini kita mengambil konsep hunian tropis modern. Diaplikasikan skema warna natural pada area fasad. Rumah dengan gaya modern dan natural lebih banyak diminati oleh masyarakat sekarang ini karena lebih terkesan nyaman. Rumah modern tidak harus mahal dengan berbagai pernak-pernik peralatan berteknologi terbaru, tapi Anda bisa menyulap hal-hal lama menjadi terkesan baru. Atap limasan menjadi pilihan klien kami pada desain kali ini. Salah satu jenis atap yang sering digunakan di rumah-rumah Indonesia adalah atap limas. Apa sih yang membuat atap ini disukai oleh banyak orang? Banyak orang di Indonesia menyukai dan mengaplikasikan atap ini pada hunian mereka karena mampu melindungi bangunan dari cuaca ekstrim. Selain dapat melindungi bangunan, atap ini juga membuat rumah terlihat lebih cantik dan menawan. Pada area pagar diaplikasikan besi hollow yang berskema putih. Sebelum kita masuki hunian ini, terdapat carport yang berukuran 6,5 x 7 meter. Yuk, mari kita room tour hunian kali ini. Hunian kali ini pada interior diberikan skema natural, tentunya sangat terlihat elegan dan mewah. Pada ruang tamu yang terdapat skat pembatas pada area tengah. Kita beralih ke ruang keluarga yang bersebelahan langsung dengan ruang makan. Selanjutnya, kita masuki ruang tidur utama yang berukuran 5 x 6,5 meter. Diaplikasikan finishing kisi HPL dan backlight pada backdrop headbed. Dan terdapat jendela bukaan lebar untuk memperlancar sirkulasi udara. Kamar ini
juga terdapat toilet yang berukuran 2x2 meter. Diberikan skema putih pada area dinding lengkap dengan ada partisi kaca sebagai sekat pembatas pada area shower. Kali ini sebelum kita masuki toilet terdapat wastafel ya guys. Nah, pada toilet yang berukuran 2x2 meter diberikan skema yang sama pada toilet sebelumnya. Lanjut ke ruang tidur anak 1 yang berukuran 3,5 x 4 meter. Terdapat finishing Oscar Leader, backlight, dan cermin pada back to fed bed. Tentunya diberikan skema natural yang terlihat estetik. Kita memasuki ruang tidur anak 2 yang berukuran 3,7 x 4 meter. Diaplikasikan finishing kisi, backlight, dan HPL berskema pink pada backdrop headbed. Dan pada backdrop TV digunakan finishing kisi dan HPL tentunya terlihat lebih feminim dan elegan. Kita lanjut ke area dapur yang digunakan finishing HPL dan top table berskema gold pada kitchen set yang terlihat elegan dan mewah. Dapur ini terdapat pintu sliding door untuk mengakses ke area ruang cuci jemur. Tentunya sengaja ditempatkan di semi terbuka ya guys. Di area tengah ini terdapat sliding door untuk mengakses ke area taman yang menyejukkan, tentunya sangat cocok untuk area resapan. Oke, sekian video dari kami. Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design. See you the next video. Bye bye.